Apa muka kita ni masam ni? Puasa kan dah lama lagi buka. Masih yang tokong ni bang ay. Masih lama bang. Baru ni berapa nak? Nah, kuah lelenya. Bagus kita beli bukaan puasa. Eh? Ini baru Angga, men. Angga suka makan pom, men. Ambos. Makasih, Bang Angga. Ambos, ambos. Waalaikumsalam bang, ya. Selamat sore, selamat datang di Roti Gembul. Mau pesan rasa apa? Silakan bang untuk menunya. Iya. Iya. Saya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Permisi bang, jadi bagaimana untuk pesannya, rasa apa? Iya bang, gereja, saya pesan semuanya masing-masing satu bang. Iya. Saya ngeris manis, siap, manisnya, manisnya kayak kakak ini. Oh siap bang, mohon tunggu sebentar ya bang, untuk pesanannya kami siapkan dulu. Siap bang, siap. Kok banyak benar bang beli roti gembulnya? Itulah nona, abang tadi tak sahur. Nah ini penatin roti gembul ini roti terbaik lah, enak sekali. Iya bang. Betul kak, roti gembul, rotinya lembut, toppingnya pun lumer kak dia keluar kak. Ini sih bang, ini untuk pesanannya. Iya. Ya, terima kasih bang, sehat dan bahagia selalu. Sudah bang ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Wahalil kita nih. Kita nih tiga, bukan sekampung. Mas bintang lah bang, tak tahu bukan. Ya Allah, mana boleh kita makan berlebihan macam ini? Apa pula bang? Tak sahur. Dalam ajaran agama kita tu tak boleh sesuatu yang berlebihan. Kata siapa? Terus. Aku pun tak tahu kata siapa. Abang tak tahu. Ya Allah, apa tu bang? Bagus kita telefon selalu banyak lah. Habis duit. Puasa dulu ya. Tak tahu bang, tak tahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak? Apa enggak? Ini Ustaz, si Arif sama Koko kan enggak sahur tuh Ustaz. Masa dia beli bukaan untuk buka puasa sebanyak ininya? Saya rekam kan dia. Masya Allah banyaknya. Oh, itu makan setahun kayaknya tuh. Oh, Ustaz. Kan tak boleh kan Ustaz kalau berlebihan kayak gitu? Tidak boleh. Jadi Allah berfirman di surat 7 ayat 31, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Ya kan? Karena Allah tidak mencintai yang berlebih-lebihan. Jadi kalau makan segitu itu biasanya jatah sebulan. Ya kan?
ini banyak semua varian dibeli, semua jenis dimakan. Habis enggak tuh kalau bisa disedekahkan kan jauh lebih baik, bisa bantu orang. Kadang-kadang kita nih kalau kata orang Pontianak tuh hawa, pas mau buka semua nak dibeli. Giliran dah buka puasa, minum air putih, makan kurma sebiji dua biji dah kenyang. Sebaiknya saran saya disedekahkan. Ya, ini kayaknya balas dendam nih, mentang-mentang tak ada sahur nih jadi balas dendam semua ya. Masya Allah. Yalah, nanti jangan diulang ya, jangan diulang. Nah, paham gak kita tuh? Nasi ini terus kita merasakan nih. Iya, Pak. Tak tahu, Pak. Makasih, Ustaz. Maaf, Ustaz, ganggu waktunya. Sama-sama. Jangan lupa buka puasa nanti, Ustaz. Dari dekat waktu nih. Siap. Lagi depan nano ikan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas ya, Ustaz. Bantulah tuh, habis kan ya? Iya, Pak. Kenapa, Bang? Oh iya, lupa. Hah? Ini yang kita belanjakan nih. Duit untuk makan kita sebulan. Allah!